Inilah sosok ARRN, tersangka pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial RM yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, dan Polrestabes Bandung pada Rabu malam 1 Mei 2024 setelah melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan, satu unit mobil minibus yang digunakan pelaku membuang jasad RM di semak-semak di tepi Jalan Kalimalang pada 25 April 2024. Kasus pembunuhan karyawan perusahaan cabai bubuk kemasan tersebut saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena tersinggung dengan permintaan korban untuk dinikahi. Namun polisi juga mengungkap ada motif ekonomi di balik aksi pembunuhan tersebut. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.